Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam pembelajaran Vue.js ini. Ini adalah merupakan codingan kita sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang ada suatu fasilitas lagi dari Vue.js tentang event handler. Nah, event handler ini fungsinya adalah menangkap sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh user, kemudian menjalankan baris kode JavaScript yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi event yang dimaksud di sini bermacam-macam ya, seperti klik mouse kiri, klik mouse kanan, kemudian menekan tombol panah pada keyboard, menekan tombol kombinasi dan sebagainya. Jadi banyak event. Nah, oke. Untuk mengerti kita langsung masuk saja kepada contoh pemrograman. Nah, sebelumnya di sini saya akan menghapus satu baris ini ya. Di baris yang ke-10 ini saya hapus saja. Oke, kita akan ganti dengan event handle. Caranya di sini saya akan membuat sebuah tombol yang apabila diklik maka dia akan menampilkan JavaScript yang sudah kita buat atau script yang sudah memang diatur sebelumnya. Apabila tombol ini diklik maka dia akan memunculkan. Jadi, tapi ini berbeda dengan tooltip ya. Kalau tooltip kita hanya mengarahkan kursor. Kalau event handle maka kita harus melakukan aktivitas dulu sebelumnya. Oke. Nah, kita buat button seperti ini. Nah, kita tambahkan on click. Sama dengan pesan sambungan belajar menggunakan event handler. Oke, nah kemudian kita isi di sini tombol handler. Event handler. Nah, kemudian kita pasang pesannya di bawah. Kita tambahkan pesan. Kasih baris dulu ya supaya teratur, atau boleh tanpa baris. Kemudian kita buat sini pesan. Oke, seperti ini. Kita masuk ke project.js-nya, file JavaScript-nya, dan kita hapus saja dulu ini image kemarin di video sebelumnya. Kita ganti dengan pesan. Oke, cukup seperti ini. Kenapa kita kosongkan pesannya? Karena kita sudah isi tadi pesannya di sini. Oke ya, mengerti ya. Oke, saya save all dan kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, tombol event handler. Nah, kalau kemarin kita belajar tooltip, maka pada saat kita mengarahkan mouse, maka dia akan muncul tooltipnya. Beda dengan ini, nanti saat kita mengklik, baru muncul. Wah, ini kok tidak muncul ya? Oke, kita lihat. Oh, ini salah. Bukan on click, tapi klik. Oke, kita save dulu. Kita lihat hasilnya ya. Oke, muncul ya. Oke, jadi itu tentang event handler. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di sharing, di subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.